Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum memajak sakumna warga Jawa Barat ke ngalakonan sholat jenazah sholat gaib serta lobiung masyarakat bantuan kemanusiaan ke korban musibah alam di Kabupaten Cianjur. Uu meredi sangkan bantuanannya dititipkan langsung ke pihak pemerintah sangkan moal tepi ke salah sasaran. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum babarengan jeung pimpinan Katut Sakumna Santri Pondok Pasantren, Kapolres Sumedang serta wakil ti Kodam Tilu Siliwangi ilubiung dina kagiatan salat jenazah atau salat goib di Pondok Pasantren Darul Marifah Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum kapeto minangka imam salat goib. Eta prak-prakan sholat goib jamaah teh dipaju kalon husu turta hikmat naker. Satutas nyorang sholat goib dituluykeun ku kagiatan ngadua bebarengan ancokeunan korban musibah di Kabupaten Cianjur. Saya bela sungkawa terhadap musibah meninggal, luka yang hilang, dan juga korban bencana yang lain. Sebagai umat yang beriman, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus merasa sedih dengan kejadian semacam ini. Yang kedua, kita harus mendoakan, mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, apalagi bencana kan syahid ya. Yang ketiga, kita harus melaksanakan sholat jenazah. Tapi inti dari sholat jenazah adalah doa. Tadi saya bersama keluarga besar TV Jawa Barat, yang ini sebagai ketuanya, melaksanakan sholat jenazah. Sekaligus saya menghimbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Jawa Barat, saya atas nama pimpinan Provinsi Jawa Barat menghimbau untuk melaksanakan sholat jenazah, mendoakan para korban khususnya yang meninggal. Masih CKU, sakumna warga nebuka karep ilubiung dina sektor kamanusaan korban musibah, leuwih hade upama nitipkeun langsung ka pihak pemerintah keur nyinglar salah sasaran. Pangna kitu upama dititipkeun ka pihak pemerintah dicindekeun bakal tepat sasaran sarta dibagikeun kalawan walatra. Diki Guntara, Bandung TV.